Ya, kita ada engagement dengan Jawi dan juga dengan NGO-NGO, ada dua NGO yang telah sudi untuk bekerjasama untuk kita kenal pasti tempat-tempat yang mana menjalankan aktiviti Mahat Tahfiz untuk kita senaraikan. Dia ni bila kita kata nak didaftarkan tu maknanya kita nak dia datang, dia lapor dan kita senaraikan dia. Ya, bukanlah maknanya kita terus berikan dia lesen, kelulusan dan sebagainya. Tapi kita senaraikan supaya dengan itu kita boleh tahu keadaan dia dan bagaimana kita boleh bantu untuk menentukan dia boleh jalankan dia punya kegiatan. Dan sekiranya dia dapati bahawa tempat yang diguna pakai adalah tidak tidak selamat, maka mungkin kita boleh cuba cari tempat yang lain untuk mereka lah. Ya. Ini bukan daftar dalam arti kata dapat kelulusan, dapat lesen, dapat anu. Ni soal nak masuk dalam senarai supaya kita tahu mereka wujud. Ya. Supaya kalau ada apa-apa masalah pun kita dah tahu lebih awal. Jangan tiba-tiba berlaku sesuatu barulah kita tahu ada Tahfiz kat situ. Selama ni kita pun tak tahu ada Tahfiz. Ya. Tu yang kita nak. Ya. Ada. Dia kebanyakannya pergi ke Jawi lah. Kita dapat senarai melalui Jabatan Agama Islam wilayah yang memberikan senarai itu ada berapa dalam 100 dalam berapa puluh saya tak ingat lah. Adalah senarai dia ada. Tak tahu, kita tak tahu berapa persen, maksud kita tak tahu berapa ada. Yang mana yang dah senarai ada hari itu ada dia bagi senarai tapi tak ada dengan saya sekarang ni lah. Saya pun tak tahu berapa. 120. Kita buat dengan bersama, kerjasama dengan Jawi lah. Kadang-kadang dia orang ni dia daftar dengan Jawi, dia minta bantuan daripada Jawi dan sebagainya. Tapi dia tak maklum pada DBKL. Pasal DBKL ni kita tengok dari sudut dia punya perundangan, dari sudut dia punya keselamatan, dari sudut dia punya keperluan asas, ya, keselesaan. Yang Jawi ni dia tengok dari segi dia punya curriculum, dia punya peni teknik mengajar dan sebagainya. So dua anu, so kebanyakannya dia orang pergi pada Jawi tapi dia tak datang pada DBKL. Ada juga yang tak pergi mana-mana. DBKL pun tak buat, Jawi pun tak buat. So kita nak supaya semua disenaraikan supaya kita boleh confirm lah ianya dalam keadaan yang baik dan selamat. Okay.